Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Jana Wibawa, Datuk Roy Direman semula 4 hari Seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy Direman semula selama 4 hari bermula hari ini Bagi membantu siasatan kes rasuah melibatkan program jana ekonomi Pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Wibawa, Jana Wibawa Perintah reman terhadap lelaki berkenaan sehingga 20 Mac ini dikeluarkan Majistret Irza Zulaika Rohanuddin, di Mahkamah Majistret Putrajaya, selepas menerima permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), hari ini, Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Husin Muhammad Nasir, 54 tahun sebelum ini direman selama tiga hari bermula 14 Mac, selepas ditahan kira-kira tiga -kira petang ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada 13 Mac. Peguamnya, Fahmi Abdul Mohin dilaporkan berkata Datuk Roy dibebaskan dengan jaminan semalam namun mengesahkan anak guamnya itu akan direman semula oleh SPRM hari ini. Pengarah SPRM Kuala Lumpur, Razaliah Abdul Rahman ketika dihubungi mengesahkan reman terhadap lelaki berkenaan dilanjutkan dan kes disiasat berikut Section 16, kurungan E, kurungan E, Akta SPRM 2009.